Pemirsa, Polres Kuningan Jawa Barat mengamankan seorang tersangka pemilik ribuan botol infus ilegal. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan saya Tezar Aditya. Tezar, silakan dengan laporan Anda. Terima kasih, Pobi. Benar sekali bahwa Satgas Narkoba Polres Kuningan Jawa Barat ini mengamankan seorang tersangka pemilik ribuan botol infus ilegal. Tersangka harus menjalani proses hukum terkait dengan pidana penyimpanan dan peredaran cairan infus ilegal. Sat Narkoba Polres Kuningan Jawa Barat mengamankan Mulyono, warga desa Ciharendong Kuningan, terkait dengan kepemilikan ribuan dus cairan infus yang tersimpan dalam sebuah gudang yang tidak layak di desa Pagudan, Kuningan. Tersangka diamankan karena dianggap melakukan tindak pidana penyimpanan dan mengedarkan barang farmasi kesehatan tidak memenuhi standar farmasi. Dalam pengungkapan kasus ini, kepolisian telah melakukan pemeriksaan terhadap 18 orang saksi, termasuk dari produsen dan distributor cairan infus. Sebelumnya, petugas Sat Narkoba Polres Kuningan melakukan penggerbekan di dua tempat yang dijadikan gudang penyimpanan cairan infus yang diduga ilegal. Kunaon sih jika bau ini gitu. Bawa teh ya, cukup. Huh? Aman. Kau bawa teh. Besok kan kena enak koran lah. Kita nasi TV ini itu aset. So, ini pedan sat, ini pedan sat. Ini si kolesterol. Pinggir. Kesehatan. Yang lainnya? Untuk kasus kalau sampel mau di kantor juga ada. Satu batch ya, satu RL.